Guna menjaga keselamatan saat berlayar, Wakil Bupati Teluk Wondama meminta pihak kapal memastikan penumpang memiliki tiket dan terdaftar di manifest kapal bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Teluk Wondama di Pelabuhan Laut Wasior saat mengunjungi KM Margaret guna memastikan kelayakan kapal demi keselamatan dalam berlayar. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri meminta pihak kapal untuk mendata dengan benar seluruh penumpang yang hendak berlayar. Pasalnya manifest kapal sangat penting bagi penumpang saat terjadi insiden di laut sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ditegaskannya penjualan tiket harus dilakukan di ruang tunggu penumpang. Kapal itu tidak terdaftar. Nah, kita tidak menginginkan kejadian itu terjadi, tapi saya kasih ingat pakai penjajaran di atas bahwa kita tidak boleh menganggap remeh wilayah dari keluar dari Wasuri sampai di Manokwari, kita tidak boleh menganggap remeh. Artinya saya harap pakai dengan teman-teman menjaga betul. Manifest kapal itu juga menjadi penting kalau terjadi sesuatu. Orang-orang Wondama ini kalau mereka komplain bupati dan ujung itu kan persoalan jadi panjang. Nah, jadi saya harap pakai perhatikan betul. Walaupun saya tahu kondisinya bahwa orang ini naik dengan cara yang mungkin tidak itu, tapi ya sedikit demi sedikit harus dirubah supaya kita tertib dalam kapal ini. Sebenarnya saya pakai dorong kembali penjualan tiket itu harus di darat dan semua orang boleh beli tiket ya. Semua orang beli tiket ya. Menanggapi instruksi tersebut, Kapten KM Margaret Petrus Kalakole memastikan setiap kali keberangkatan, pihaknya telah menjalankan SOP dengan benar, hingga melakukan sweeping terhadap penumpang yang tidak memiliki tiket, tidak diwajibkan untuk berlayar. Sedangkan penumpang yang telah memiliki tiket, wajib mendapat pelayanan yang baik. Ada sweeping, kita adakan sweeping, jadi kita beli penumpang yang ada tiket itu yang ada tempat tidur. Ya. Nah, jadi kita mau sweeping. Yang tidak ada tiket lebih baik turun, supaya kita tidak ada risiko apa-apa. Kapal motor Margaret diketahui merupakan salah satu kapal penumpang yang melayani masyarakat dari Pelabuhan Manokwari ke Pelabuhan Laut Kabupaten Teluk Wondama. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Martinus Mayor mengabarkan.